Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sule Pradana. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau memperkenalkan alat bantu mesin serut atau ketam atau planter. Jadi ini cara kerjanya sangat simpel, sangat mudah. Ini handle untuk mengatur ketebalan penyerutan naik turun. Terus ini untuk kanan kirinya seperti ini, lalu maju mundur. Jadi cara kerjanya cukup simpel sekali. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, kayunya yang mau kita serut kita letakkan di bawah sini. Dan hasilnya sangat presisi, guys. Jadi alat ini sangat cocok untuk pembuatan bahan kusen, pintu, ataupun daun jendela. Oke. Jadi ini video ini saya peruntukkan bagi teman-teman woodworker atau tukang kayu yang mau pekerjaannya lebih mudah dan cepat dan belum mempunyai mesin jointer. Alat ini bisa menjadikan bahan referensi bagi teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.